Non, la foutre. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada pagi ini diberikan lagi kesempatan, ruang dan peluang untuk kita meneruskan kehidupan kita. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberikan lagi kesempatan untuk mengikuti majlis ilmu yang mana bukan semua orang Allah berikan kesempatan untuk sama-sama mengikuti, sama ada sahabat-sahabat di dalam dewan maupun sahabat yang berada di alam maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat yang memberi salam di dalam live. Dan insya-Allah untuk sahabat-sahabat yang baru masuk, marilah sama-sama tekan button share. Boleh juga tag kawan-kawan, sahabat-sahabat untuk kita sama-sama berkongsi ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang selalu mensyukuri nikmat, golongan yang sedikit ini yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyash syakur, hanya sedikit sahaja di kalangan hamba-Ku ini yang bersyukur. Allahumma amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah seperti biasa sebelum kita memulakan kuliah pada pagi ini, marilah sama-sama kita membaca surah Al-Kahfi, juga membaca Asmaul Husna. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zurriyatihi al-kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا
Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza am hasimta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina 'ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين أرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم Dan insya-Allah seterusnya tanpa melengahkan masa majlis menjemput Al-Fadil Ustaz Farid untuk meneruskan kuliah pagi ini. Falitafadhal mashkura. Thank you.
sikit ni kot. Boleh atas sikit. Yang ni. Ha, atas sikit. Nota. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ihtaf alayna hikmataka wa ansyur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, banyak-banyak syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini, pagi yang penuh barakah ini, pagi Jumaat, insya-Allah hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama, insya-Allah. Kerana Nabi kata barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Kemudian Nabi kata lagi yang kedua, barang siapa yang duduk di dalam majlis ilmu, ya, para malaikat akan mengembangkan sayapnya untuk orang yang berada di dalam majlis ilmu ni. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita tegur sapa dululah. Assalamualaikum sahabat-sahabat yang berada di Facebook. Waalaikumsalam. Assalamualaikum juga sahabat-sahabat yang berada di Instagram. Moga sihat sentiasa ya. Ada yang dalam perjalanan nak ke tempat kerja, moga berhati-hati di jalan raya. Ada yang sedang masak, sedang sarapan bersama-sama, moga dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, sebelum kita mula, insya-Allah saya akan kenalkan diri. Orang kata ya, orang kata tak kenal maka tak cinta. Ini orang yang kata tak kenal maka tak cinta. Sudah kenal jangan pula bercinta. Diri ini, jiwa ini sudah berpunya, milik Allah yang Maha Esa. InsyaAllah. Nama diberi Muhammad Farid Ilyas bin Muhammad Johari. Orang-orang rata-rata panggil Farid lah, insyaAllah. Alhamdulillah. Diamanahkan oleh Ustazah Asma Harun selaku pegawai dakwah dan bimbingan, insyaAllah. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang berhormati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Marilah kita bersama-sama mengambil barakah ataupun keberkatan pada hari Jumaat. Kerana hari Jumaat ini merupakan hari segala hari. Hari yang sangat agung berbanding dengan hari-hari yang lain. Masya Allah. Dekat AG kata tak jelas suara. Sekejap eh. InsyaAllah. Dengar ke sahabat-sahabat di Instagram, di Facebook, boleh dengar ke? Boleh dengar ke sahabat-sahabat? Kalau boleh dengar, insyaAllah boleh cakap. Yalah, clear ke? InsyaAllah. Okey, alhamdulillah. Adalah cakap dengar. Haniza Habida Sinufa jelas. Okey. Alhamdulillah. Tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, marilah kita bersama-sama ambil barakah pada hari Jumaat.
Kerana merupakan hari Jumaat ini hari segala hari, hari yang sangat mulia berbanding dengan hari-hari lain. Kerana Allah SWT berfirman, ya, yang baru maksud sesiapa yang beramal soleh, sama ada lelaki ataupun perempuan, sedang ia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang sangat baik. Dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan memberikan pahala yang lebih dari apa yang telah dikerjakan. Tuan-tuan, apa yang saya nak cakap dekat sini, bukan hari Jumaat sahaja yang kita boleh melakukan perkara-perkara baik, tetapi ambillah peluang pada hari Jumaat dengan melakukan perkara-perkara ataupun amalan-amalan yang diberitahu oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, pada hari Jumaat kita boleh membaca surah Al-Kahfi. Alhamdulillah, baru selesai tadi. Cuba setiap pagi alhamdulillah kita beramal dengan membaca surah Al-Kahfi. Kemudian tuan-tuan boleh amalkan mandi sunat Jumaat. Sebelum mandi itu kita niatkan sekali untuk mandi solat, mandi sunat Jumaat. Kemudian memenuhi hari-hari ini dengan ibadah, banyakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyakkan selawat kepada baginda Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jangan lupa juga untuk memakai pakaian yang wangi. Tetapi ustaz, pakai pakaian wangi baru ni ustazah dah syarah macam mana perempuan pakai pakaian wangi. Ini untuk lelaki lah, sebelum ke masjid boleh memakai pakaian yang wangi. Ataupun akak-akak, suami-suami, isteri-isteri yang bila mana suami nak pergi ke masjid sebelum solat Jumaat, bolehkan juga bang-bang pakai pakaian wangi. Kerana itu merupakan sunnah-sunnah. Letaklah sikit, celitlah sikit minyak wangi dekat suami. InsyaAllah, moga-moga peroleh sedikit sebanyak ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan puan-puan, ada satu amalan moga-moga kita tidak lupa pada hari Jumaat, iaitu memperbanyakkan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah akan berselawat kepadaku 10 kali dan akan dihapuskan daripadanya dosa yang diangkat baginya 10 darjat. Nabi dah kata dah kepada kita, barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Yang kita nak bawakan di sini bukan Allah berselawat kepadanya 10 kali, tetapi Allah menggantikan 10 kali ganjaran kepada sesiapa yang berselawat kepada junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masya-Allah tuan-tuan puan-puan, marilah kita ingat mengingati antara satu sama lain, ya. Kadang-kadang kita lupa siapa yang akan menyelamatkan kita pada hari kiamat nanti, masya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah, kakak-kakak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Bila kita kata cinta di dalam hati, ya, kepada siapa sebenarnya kita cinta? Kepada siapa sebenarnya kita cinta? Adakah kita cinta kepada isteri kita? Ataupun adakah kita cinta kepada ibu ayah kita? Adakah kita cinta dan sayang dan kasih kepada kawan-kawan kita? Tuan-tuan, bila kita cinta seseorang, sebenarnya kita lebihkan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya kita untuk menunjukkan cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan, bila kita nak pada hari ini, bila kita kata kita nak berjumpa dengan Rasulullah, dah tak ada tuan-tuan. Bila kita kata kita nak tatap, kita nak tengok muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dah tak ada tuan-tuan. Tetapi apa yang boleh kita buat dengan cara memperbanyakkan selawat kepada junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu kisah yang saya nak bawakan dekat sini, ya, ketika mana para sahabat ni tengah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedang mereka duduk, yang mana dekat situ ada Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai sahabatku, ya, siapakah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian para sahabat pandang antara satu sama lain.
Siapa yang wahai Rasulullah yang paling mulia di sisi Allah? Sedang mereka tertanya-tanya, bangun seorang sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, yang paling mulia di sisi Allah adakah malaikat wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sudah tentu para malaikat ini mulia di sisi Allah. Kerana para malaikat ini diutuskan oleh Allah yang mana sentiasa beribadah kepada Allah. Kemudian para sahabat memikirkan, siapa yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia di sisi Allah? Fikir punya fikir, bangun seorang sahabat lalu berkata, wahai Rasulullah, yang paling mulia di sisi Allah adakah Nabi wahai Rasulullah? Wahai sahabatku, Rasulullah berkata, sesungguhnya para Nabi memang pasti mulia di sisi Allah, kerana mereka semua adalah utusan daripada Allah untuk umat manusia. Lalu para sahabat makin pening, Masya Allah, wahai Rasulullah, siapa sebenarnya yang paling mulia di sisi Allah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang satu persatu muka sahabat lalu baginda tersenyum. Lantaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai sahabatku, kalian ingin ketahui siapakah yang mulia di sisi Allah? Adalah manusia yang tidak hidup pada zaman aku, ya, yang akan lahir jauh selepas wafatnya aku. Tetapi manusia ini adalah yang tidak pernah lupa akan diriku, yang sentiasa mengingati diriku. Dan tuan-tuan, puan-puan, manusia ini adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita semua, tuan-tuan puan-puan. Cuba kita tanya dalam diri kita, cuba kita tanya pada hati kita, ya, adakah siapa idola kita dalam hati, adakah terselit nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, adakah kita cuba kita tanya pada diri kita, adakah kita pernah menangis kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan puan-puan, ayolah kita bersama-sama, ya, mengambil peluang pada hari ini, ya, insyaAllah bersama-sama tuan-tuan puan-puan, sahabat-sahabat yang berada di Facebook, VIG, insyaAllah sedikit sebanyak boleh bersama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaAllah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah, kakak-kakak, abang-abang, rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat, yakni memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman,
Berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Tuan-tuan, puan-puan, Allah dah kata dalam Al-Quran, ya, sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul lagi kita umat manusia, umat Nabi Muhammad, yang mana bila di sana nanti, di akhirat nanti, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan menyelamatkan kita. Adakah kita lupa akan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Masya-Allah. Tuan-tuan puan-puan, Sayyidina Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ya, bila di padang mahsyar nanti, bila di akhirat nanti, di mana kami ingin bertemu dengan engkau wahai Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Jika kamu semua ingin bertemu dengan aku, kamu carilah aku di tiga tempat." Yang pertama di mana tuan-tuan? Yang pertama di hadapan mizan. Rasulullah akan berada di hadapan mizan, iaitu tempat timbang amalan nanti. Yang kedua di titian siratul mustaqim, dan yang ketiga di telaga Kausar. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada di hadapan titian mizan, maka boleh cari Rasulullah di titian siratul mustaqim. Jika tiada juga boleh cari di telaga Kausar. Tiga tempat ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menunggu umatnya. Masya-Allah. Jauhkan sikit ya. Okey. Kemudian tuan-tuan puan-puan, bagaimana caranya? Bagaimana cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak menyelamatkan kita, nak menyelamatkan umat dia jika pada hari ini kita jarang sekali menyebut nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana kita ingin bertemu dengan Rasulullah sallam sudah tak ada tuan-tuan. Kita nak tatap muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah tak dapat lagi tuan-tuan. Tapi bagaimanakah caranya untuk kita sentiasa mengingati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memuji-muji, menyebut-menyebut, berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dalam satu hari berapa kali kita berselawat kepada Allah? Ini bukan yang kita sebutlah, yang memang kita kena sebut. Kita ambil perkara sunat lah, perkara wajib lah dalam solat. Dalam solat, solat subuh, tahiyat akhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama solat satu kali, solat subuh. Kemudian solat zuhur, tahiyat awal dan tahiyat akhir, dua kali, jadi tiga kali. Solat asar, tahiyat awal dan tahiyat akhir, dua kali, dah jadi lima kali. Kemudian solat maghrib dua kali, dah jadi tujuh kali. Solat isyak dua kali, sembilan kali tuan-tuan puan-puan. Secara tak langsung, ya, masya-Allah, dalam dunia ini boleh pegang ya? Pegang. Dalam dunia ini lebih kurang 2 bilion ya umat manusia, umat Islam di atas dunia ini. Jadi satu hari bersamaan dengan 9 kali kita berselawat, memuji-muji Nabi, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dikira setiap saat umat manusia bila solat saja menyebut nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu belum ditambah lagi dengan perkara-perkara sunat, solat sunat kita, solat taubat kita, solat hajat kita dimasukkan dalam tahiyat nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Ini berlaku secara tak langsung. Tetapi tuan-tuan, puan-puan, apa salahnya, apalah kiranya jika kita menambahkan lagi amalan-amalan kita memuji-memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana janganlah kita lupa, ya, satu masa nanti bila kita selitkan rasa cinta kita dengan sebenar-benar cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyelamatkan kita. Ada satu kisah, ya, yang berlaku, ya, pada satu hari seorang pemuda ini berjumpa dengan para malaikat untuk menimbang. Untuk menimbanglah. Ini saya cerita secara sebab sekejap saja kan. Okey, pada satu hari seorang pemuda berjumpa dengan malaikat untuk menimbang amalan. Timbang punya timbang tuan-tuan puan-puan belah kiri dah berat. Ya.
sebab banyak melakukan dosa maksiat kepada Allah Subhanahu Taala. Kemudian bila bahu kiri sudah berat, maka para malaikat apa lagi dah tak sabarlah nak campak manusia ini ke neraka jahanam, masya-Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, wahai malaikat, tolong timbangkan pemuda ini sekali lagi. Para malaikat kata, pada hari ini aku tidak akan mendengar kata-kata siapa melainkan kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah lalu mengatakan, wahai Allah, ini umat aku, wahai Allah. Boleh tak engkau timbangkan, minta para malaikat timbangkan sekali lagi. Kemudian Allah terima, kerana itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai malaikat, timbangkan sekali lagi pemuda. Timbang-timbang sekali lagi pemuda tersebut, berat juga amalan jahat belah kiri ini, masya-Allah. Tetapi Rasulullah SAW mengeluarkan sesuatu dalam poket, kemudian letakkan di bahu kanan, sekaligus berat amalan pemuda tadi, masya-Allah. Kemudian selamatlah pemuda tadi. Lalu pemuda tadi bertanya, wahai pemuda, dia tak tahu Rasulullah siapakah engkau. Aku adalah Nabi engkau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana engkau boleh buat kepada aku tadi, tiba-tiba amalan aku jadi berat sebelah kanan? Itu adalah sewaktu engkau di dunia, engkau berselawat kepada aku, engkau sentiasa menyebut nama aku. Masya-Allah, tuan-tuan puan-puan, ingat tuan-tuan puan-puan, kadang-kadang perkara-perkara, seburuk-buruk perkara, sekecil-sekecil perkara, yang ini yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti, insya-Allah. Sebenarnya itu baru mukadimah. Yang kalau kita tengok di poster, sebenarnya kita akan membawa tajuk sebenarnya rezeki yang barakah. Tetapi mukadimah tadi sedikit sebanyak dapat mengingatkan kita ataupun menunjukkan betapa rindunya kita kepada junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kadang-kadang kita terlupa ataupun kadang-kadang kita lalai, kadang-kadang kita tak ada orang ingatkan bahawa sebenarnya Nabi lah adalah sebaik-baik umat, sebaik-baik Nabi untuk kita semua. InsyaAllah, ingat mengingati ni tuan-tuan perempuan, bagus untuk kita. Ingat mengingati ni bagus. Sebab tu dekat dalam hidup kita ni, kita kena cari orang yang ataupun kawan yang terbaik untuk kita. Bila mana kawan ni, sebagai contoh hari ni, kawan ni nak pergi dengan kuliah, yang ni malas. Tapi bila kita cari kawan yang terbaik, hari-hari sampai juga akak ni dekat depan, masya-Allah. Kena cari kawan yang baik. Jika kita buat benda yang bukan-bukan, kawan ni yang akan mengingatkan kita. Kalau kita lupa perkara-perkara yang mesti kita buat, ada orang yang sentiasa menegur kita, masya-Allah. Okey ke sahabat-sahabat di IG, di Facebook? Alhamdulillah, kita punya sahabat-sahabat di dalam dewan pun semakin bertenang, semakin penuh dewan kita. Masya-Allah, insya-Allah kita akan direzekikan bertemu dengan sahabat-sahabat di Facebook dan IG, insya-Allah. Tuan-tuan puan-puan, kita terus kepada tajuk kita pada pagi ini, iaitu rezeki yang berkat. Rezeki yang berkat adalah apa itu? Rezeki. Rezeki itu apa? Sebelum kita pergi lebih jauh, kita nak tanya, apa itu rezeki? Apa ya rasa-rasa rezeki? Ustaz? Ustaz Solihin? Apa maksud rezeki, rasa-rasa rezeki? Kita duk sebut rezeki-rezeki, kan? Alhamdulillah ada rezeki hari ini. Subhanallah, syukur ada rezeki hari ini. Apa itu rezeki? Rezeki itu kurniaan daripada Allah Subhanahu Taala. Kadang-kadang rezeki ini kita tak tahu dalam bentuk apa. Ada orang dia save dekat dalam kepala dia, ya. Rezeki ini wang tunai sahaja. Ada orang fikir rezeki ini makanan. Kadang-kadang kita lupa. Rezeki ini yang mana pagi tadi kita dah bangun, ya, sedar-sedar dengar bunyi azan subuh, kita dah bangun, Allah kurniakan nafas kepada kita. Sebenarnya itu rezeki, nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kadang-kadang kita, ya, orang dalam perjalanan kita datang ke sini, alhamdulillah selamat daripada rumah kita sampai ke sini, selamat, itu merupakan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama,
sahabat di dalam dewan ataupun sahabat di dalam Facebook, di IG, alhamdulillah merupakan satu rezeki untuk kita dapat berkumpul bersama-sama kerana ada orang yang tidak dapat menyertai ataupun bersama-sama pada hari ini. Jadi rezeki ini sangat luas. Jadi tanda rezeki itu berkat. Apa tanda-tanda rezeki itu berkat? Tuan-tuan perempuan, tanda-tanda rezeki yang berkat yang pertama adalah keluarga sentiasa harmoni. Ini untuk yang dah berkahwin ataupun yang belum berkahwin pun boleh guna juga, keluarga sentiasa harmoni. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara, iaitu yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga doa anak-anak yang soleh. Apa dia sedekah jariah? Sewaktu di dunia kita rajin bersedekah. Tuan-tuan ambil peluang pada hari ini, ya, hari Jumaat, banyakkan sedekah. Ustaz, saya tak mampu Ustaz, saya nak makan pun tak cukup Ustaz, anak-anak ramai kat rumah, yang seorang tu nak susu, yang seorang tu nak pampers, yang seorang tu kan tak habis-habis dengan gula-gula dia, pening kepala mak ayah. Jadi macam mana cara dia? Tuan-tuan, kalau ada sikit kita bagi sedikit, kalau ada banyak kita bagi banyak, ya. Tapi banyakkan sedekah. Kerana Nabi dah kata dah, Nabi dah katakan, jika seseorang tu mati ataupun meninggal dunia, maka amalan ni semua terputus. Dah tak ada dah solat, dah tak ada dah zakat, dah tak ada dah semua tu. Apa yang ada? Sedekah jariah. Apa yang kita sedekah, apa yang kita infak pada hari ini, itu yang akan menyelamatkan kita nanti. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat kita rajin kongsikan kepada siapa-siapa saja, kawan kita, ya, sesiapa saja, ilmu yang bermanfaat yang boleh diguna. Kadang-kadang itu kecil saja tuan-tuan, ya, kita ajar dia apa? Ajar dia makan tangan kanan, tapi alhamdulillah dia amalkan. Bukan saja amalkan, tetapi dia sampaikan kepada orang lain juga. Masya-Allah. Bila dia buat benda itu, itu merupakan ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, doa anak, doa anak yang soleh. Ustaz, saya tak ada anak lagi. Tak apa, belum kahwin macam mana nak ada anak lagi? Masya-Allah. Sabar dulu, kahwin dulu. Tuan-tuan perempuan, ada satu kisah saya nak bawa dekat, saya nak bawa dekat sini, kisah tentang Khuwais Al-Qarni. Siapa pernah dengar kisah Khuwais Al-Qarni? Oh, masya-Allah, dekat luar ada mak kat tangan. Minggu depan kita dengar dia pula cik mama. Khuwais Al-Qarni, seorang pemuda yang hebat, yang mana nama dia tak terkenal dekat dalam dunia ni, dekat tempat dia apatah lagi, sangat tak terkenal. Orang kenal dia kerana orang rasa dia gila. Kalau dalam bahasa kita masuk air, benda apa dia buat ni? Orang pun pening, tak tahu apa yang dia buat, Khuwais Al-Qarni ni. Tetapi nama dia, Khuwais Al-Qarni ni, terkenal dekat atas sana. Dikatakan sehingga langit ketujuh nama Khuwais Al-Qarni ni terkenal. Masya-Allah. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar. Betul ke Ustaz? Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar, kau pergi jumpa seorang pemuda bernama Khuwais Al-Qarni, lalu kau minta doa kepadanya. Khuwais Al-Qarni ni tuan-tuan, orang Yaman. Jadi Yaman nak ke Mekah atau Madinah tu jauh. Dia ni bukan para sahabat, tapi tabi'in. Betul ya? Tabi'in ya? Tabi'in. Dia hidup di zaman Rasulullah, tetapi dia tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Pada zaman dulu tuan-tuan, ada sahabat yang memang bertemu dengan Rasulullah, yang memang duduk dengan Rasulullah, yang memang bersama-sama dengan Rasulullah. Tetapi ada juga yang hidup pada zaman Rasulullah, tetapi dia tidak bersama, tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Jadi dikira tabi'in lah. Jadi Khuwais Al-Qarni ni, ya, dia hidup pada zaman Rasulullah tapi tak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar mencarilah Khuwais Al-Qarni ni. Dikatakan pada musim haji, tim daripada Yaman ni turun.
Maka ditanyanya daripada puak Yaman, siapa yang berada, siapa daripada golongan Yaman, maka tunggu sebentar, yang lain boleh balik untuk dikecilkan. Kemudian akhirnya dapatlah Puas Al-Qarni, dapatlah pemuda Puas Al-Qarni ini. Apa yang saya nak ceritakan dekat sini, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah semua, Puas Al-Qarni ni, nama dia tak terkenal dekat dunia ni, dekat tempat dia tak terkenal pun. Sebab apa? Sebab dia seorang pemuda yang pendiam. Yang pertama, Puas Al-Qarni ni pemuda yang pendiam, ya, tak segak pun, baju pun comot tetapi bersih. Baju pakai baju comot sebab dia orang susah, tuan-tuan, tetapi bersih. Satu hari, ibu Puas Al-Qarni ni, ibu Puas Al-Qarni ni dah tua. Dah tua dah, dia bagi tahu, "Wahai anak, aku teringin nak laksanakan haji." Puas Al-Qarni pening kepala. "Masya-Allah. Ibu aku nak pergi haji. Nak sediakan kenderaan tak mampu dah sebab mereka orang susah. Jadi macam mana cara dia buat?" Jadi Puas Al-Qarni ni fikir. Setiap hari dia akan ambil anak lembu, ya, daripada atas bukit, dia akan bawa turun bawah bukit makan dengan cara menggendong anak lembu tersebut. Setiap hari. Lembu ni, tuan-tuan, daripada kecil dia akan membesar lah bila kita bagi makan setiap hari. Daripada kecil sehinggalah dikatakan lembu tu berat dia 100 kilo. Dia gendong kat belakang lah. Orang kampung pening kepala. Semua cakap, dah gila dah ini budak. Tetapi Puas Al-Qarni tak melawan. Puas Al-Qarni diam saja, dengar saja. Tak apa, orang kutuk dia, orang hina dia. Dia dalam keadaan tenang, setiap hari dia buat. Sehingga sampai sahaja satu masa, bila tiba musim haji, Puas Al-Qarni ni, pemuda yang hebat, dia yang menggendong ibu dia, tuan-tuan. Jarak daripada Yaman nak ke Mekah, Madinah, sangat jauh, tuan-tuan. Mengambil masa hari yang sangat panjang. Tapi inilah yang dikatakan, ya, apabila seorang anak itu susah, tuan-tuan, ya, ingin adakan kereta untuk mak dia tak mampu, orang kata dia gila. Sebenarnya itu amalan dia untuk dia buat. Yang mana yang Puas Al-Qarni ni terkenal seorang pemuda yang sangat taat kepada ibu ayah dia, ya, menggendong ibu dia melaksanakan haji. Masya-Allah. Saya jamin pada hari ini tak ada seorang pun daripada kita yang sanggup menggendong berhari-hari ibu dia letak dekat belakang, ya, bawa pergi haji. Masya-Allah. Sebab tu Puas Al-Qarni ni sudah fikir, ya, tuan-tuan, ya, bagaimanakah persediaan aku, ya, untuk aku bersedia membawa ibu aku ni nanti musim haji ni nanti. Sebab tu dia buat awal-awal, dia dah gendong selo-selo, letak dekat belakang. Hebatnya Puas Al-Qarni ni, tuan-tuan, orang hina dia, orang caci dia, orang kata dia masuk ayak ke, dia tak kisah pun. Janji selesai tugas dia bersama ibu dia. Masya-Allah. Itu yang pertama, keluarga harmoni. Tanda-tanda rezeki itu berkat keluarga yang harmoni. Yang kedua, sentiasa rasa cukup dan syukur kepada Allah. Sentiasa rasa cukup dan syukur. Kadang-kadang dah akhir bulan dah ni. Hei, cukup ke tak ni? Lagi seminggu nak gaji. Ya. Lagi seminggu nak gaji. Tengok-tengok wallet hampir-hampir kosong. Baru-baru ni kereta pula problem, pergi servis, Allah, pening kepala. Tengok-tengok wallet, cukup ke tak. Ada anak, ada isteri, ada mak, kan. Alhamdulillah, bila cukup sampai je masa, cukup rezeki tu, Allah gantikan. Walaupun duit tu tak ada, tetapi Allah gantikan dengan rezeki yang lain. Allah datangkan orang yang baik-baik untuk membantu. Allah datangkan sahabat-sahabat yang baik untuk membantu. Tuan-tuan, jangan ambil kerja Allah, tuan-tuan. Ada orang gaji dia RM2,000. Ada orang gaji dia RM10,000. Ya. RM2,000 ni, ya, kerja macam nak mati ni. Kerja macam nak mati. Kena maki, kena marah, angkat berat, macam-macam. Ada orang gaji RM10,000. Kerja dia tak ada buat apa pun, ya. Kerja dia arah-arah, tulis type-type sikit, siap, submit dekat bos. Tetapi tuan-tuan perempuan, jangan ambil kerja Allah. Gaji yang RM2,000 ni, ya, tuan-tuan, anak pergi mengaji, alhamdulillah, mudah anak mengingat.
Anak pergi sekolah, tak ada masalah. Anak tak ada lawan cakap orang tua. Anak sentiasa sabar membantu. Isteri, isteri baik. Isteri baik, taat perintah suami. Mak ayah jarang sakit dekat kampung. Tetapi tuan-tuan, gaji yang RM10,000 ni kadang-kadang Allah uji dia. Anak kita hantar tuition, banyak kali tuition, lepas tukar-tukar, lepas tukar-tukar, tak masuk-masuk. Anak pergi sekolah, kejap-kejap buat masalah, kejap-kejap buat masalah. Isteri, isteri pening, sekejap ke sana, sekejap ke sini. Suami dah tak tahu nak buat apa. Ibu ayah selalu sakit. Lepas tu motor, motor kejap hilang. Allah uji dia, motor hilang, kereta hilang. Allah datangkan orang yang bukan-bukan, orang yang kurang baik untuk bersama dengan dia. Tuan-tuan, sepatutnya kita kena bersyukur kepada Allah SWT. Kadang-kadang kita perlu ingat nikmat ataupun ataupun rezeki yang dikurniakan oleh Allah kepada kita, walaupun kadang-kadang bukan berbentuk wang tunai ataupun makanan, tetapi Allah datangkan rezeki yang baik-baik dan bermacam-macam lagi untuk kita. Seterusnya yang ketiga, rezeki yang diperolehi dengan cara yang halalan. Halalan, rezeki yang halal ni, punca rezeki itu datang daripada mana? Sebab tuan-tuan kena ingat, bila kita membawa rezeki yang haram, tak tahu daripada punca yang mana. Bukan daripada yang kita mencuri sahaja. Kadang-kadang punca rezeki tu kita bagi anak bini kita makan, kita bagi mak ayah kita dekat kampung, kita risau atau kita bimbang, menjadi darah daging dan akan dipersoalkan di akhirat kelak. Itu yang ketiga. Yang keempat, hati semakin dekat dengan Allah dan jiwa semakin tenang. Itu tanda rezeki yang berkat. Hati ni sentiasa tenang dengan Allah. Jiwa ni rasa dekat dengan Allah. Bila kita nak buat amal ibadat, bila kita nak bersolat, mudah rasanya laksanakan. Bila sampai je waktu solat, bila sampai sahaja azan, dengar bunyi azan, segerakan sembahyang. Masya Allah, hati ni mudah untuk beribadat kepada Allah. Tidur awal, kadang-kadang tidur lambat, tetapi alhamdulillah setiap hari mudah untuk kita bangun qiyamul lail. Alhamdulillah, itu merupakan tanda rezeki itu berkat. Kemudian yang seterusnya, rezeki yang diperolehi dengan cara tidak menganiaya orang lain. Rezeki yang diperolehi dengan cara tidak menganiaya orang lain. Kita nak dapat sesuatu itu tuan-tuan, macam-macam dah. Kita macam-macam lah. Ada orang nak dapatkan job ni, ada orang nak dapatkan job ni, habis orang lain. Masya Allah, kena fikir sebaiknya tuan-tuan. Dan yang terakhir sekali, mudah memberi sedekah dan menunaikan zakat. Sedekah tuan-tuan, banyakkan sedekah tuan-tuan. Ada sikit bagi sikit, ada banyak bagi banyak. Tak ada langsung, senyum je lah. Senyum pun merupakan satu sedekah. Itu yang paling mudah sekali. Bila saya keluar, berjumpa dengan asnaf ataupun orang-orang yang susah, Ustaz, nak sedekah apa Ustaz? Saya pun minta dekat sini Ustaz. Anak pun ramai tak dapat makan. Ibu, ayah, tuan-tuan, perempuan, dah tak ada apa kita nak sedekah. Duit dah tak ada, makanan pun Allah, hai susahnya. Jadi apa nak buat? Senyum. Senyum ni tuan-tuan, aura dia boleh gembirakan hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh memudahkan urusan dengan orang lain. Cubalah senyum. Kadang-kadang susah nak senyum, cuba senyum. Biarlah orang cakap apa. Ini lalu-lalu masam je muka, muncung je muka. Member tu pening kepala. Baru sampai pagi tadi, baru sampai tempat kerja, Allahuakbar, tengok muka muncung je. Cuba senyum, lembut sikit hati kawan-kawan semua. InsyaAllah. Baik, sedikit saja tuan-tuan perempuan, rezeki yang disebut di dalam Al-Quran, yang pertama, rezeki yang telah dijamin, rezeki itu yang telah dijamin. Kita tahu rezeki kita. Yang kedua, rezeki yang tak terduga. Tak tahu pun hari ini tiba-tiba dapat bonus. Alhamdulillah tiba-tiba dapat bonus. Tak tahu pun hari ini ada makanan percuma, sebagai contoh. Alhamdulillah pada hari ini tiba-tiba ada makanan percuma. Yang ketiga, rezeki kerana anak, dapat zuriat, tiba-tiba tak putus-putus rezeki, Masya Allah. Yang keempat, rezeki kerana istighfar. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lakukan istighfar.
banyak-banyakkan istighfar selain daripada selawat kepada junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seterusnya rezeki kerana bernikah. Siapa yang belum nikah lagi ni, insya-Allah ada rezeki kerana bernikah. Seterusnya rezeki kerana sedekah, macam yang saya cakap tadi, rezeki kerana sedekah, masya-Allah. Dan akhir sekali yang paling penting, rezeki kerana usaha. Rezeki kerana usaha. Kita dah usaha sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, alhamdulillah Allah kurniakan. Tetapi tuan-tuan, bila kita dah usaha, Allah tak memberi kepada kita, jangan bersedih. Kan Allah tahu hamba-Nya, bila aku bagi pada hari ini, dia lupa kepada aku. Mungkin macam tu. Tapi kita teruskan usaha, banyakkan berdoa kepada Allah. Tuan-tuan, sebelum saya tutup, insyaAllah ada satu kisah saya nak bawakan kat sini. Tuan-tuan, ada satu kisah yang berlaku di Arab. Seorang sahabat, seorang lelaki bernama Abu Bakar. Abu Bakar ni seorang pemuda yang sangat tampan, sangat handsome. Bila mana kiranya bila perempuan tengok, Allahu Akbar, lembutnya lah tengok. Macam tu lah diibaratkan, seorang pemuda yang sangat handsome. Pemuda ni, tuan-tuan, kerja dia penjual roti, jual roti. Orang susah lah, orang miskin. Kalau dekat Arab sana, tuan-tuan, orang kaya memang kaya betul. Rumah dia ada belian, ada emas, rumah ni. Kalau susah, Masya Allah, susah betul. Abu Bakar ni, Allah kurniakan dia rupa wajah yang sangat handsome. Senang hati bila kita tengok dia lah, tertarik bila kita tengok dia. Dan Abu Bakar ni sangat digilai. Perempuan dekat sana sangat suka dekat dia. Macam tu. Kemudian satu hari Abu Bakar ni seperti biasa akan menjual roti tadi dekat lorong-lorong lah. Pergi ke lorong-lorong, roti-roti, ya. Tiba-tiba ada seorang perempuan cantik. Perempuan ni memang suka dekat Abu Bakar. Tapi dia memikirkan bagaimana cara dia untuk dapat Abu Bakar ni. Kemudian selesai saja, dia nampak Abu Bakar lalu dekat bawah lorong dia. Wahai lelaki, ta'al, datang kepada aku. Wahai lelaki, datang kepada aku. Aku nak beli semua roti engkau. Abu Bakar ni dengar je perempuan ni cakap nak beli semua roti dia, dia gembira lah. Sebab roti tu dah lah tak berapa laku, kan? Orang pun tak semua orang nak makan roti, nak beli roti. Kemudian apabila perempuan tu panggil, wahai pemuda, datang kepada aku, ya, datang kepada aku, aku nak beli semua roti engkau. Wah, semangatlah dia datang ke rumah perempuan. Perempuan ni kaya, datang ke rumah perempuan tu. Masuk rumah perempuan tersebut. Wahai saudari, roti yang mana kau nak? Aku nak beli semua sekali. Wah, perempuan tu cakap, sukalah ya Abu Bakar ni. Okey, boleh, tak ada masalah. Aku bagi semua roti dekat kau. Tetapi ada syarat. Apa syarat dia? Syarat dia, kau kena berzina dengan aku. Masya Allah, tuan-tuan perempuan, kalau dekat negara Arab, bila benda macam itu, kan? Bila contoh, tapi perempuan tadi dia ugut Abu Bakar, kau kena berzina dengan aku. Kalau kau tak nak, aku akan jerit dekat orang yang kau nak perkosa aku. Tuan-tuan, kalau dekat negara Arab, bila ada benda macam itu, habis tuan-tuan. Habis lelaki tadi, bila difitnah macam itu ke, ataupun diberitahu kepada macam itu ke. Jadi lelaki tadi pening. Wahai saudari, bagi aku masa sekejap. Aku nak pergi tandas, aku nak persiapkan diri aku. Sampai kat tanah dia fikirkan, kalau aku berzina dengan perempuan tadi, Masya Allah, sudah tentu Allah akan murka kepada aku, Allah akan marah kepada aku. Kalau aku tak berzina, bila dia jerit nama aku, sudah tentu aku kena pukul, aku kena rejam dan sebagainya lah. Jadi dia fikir-fikir, Allah datangkan ilham kepada dia. Apa ilham dia? Ambil najis-najis kat tandas tadi, lumurkan dekat badan. Jadi Abu Bakar buat, ambil najis tersebut. Dan tak ada apa dah cara nak buat. Tak ada apa dah. Kalau dia berzina, Allah marah, Allah murka, Allah nak uji dia. Betul, Allah ilhamkan kepada dia, ambil najis-najis tadi, letak dekat badan, lumur dekat badan. Jadi bila dah lumur dekat badan tadi, dia lumur-lumur, dia keluar. Gelilah perempuan tadi. Muka handsome, pengotor macam gini. Lepas itu Abu Bakar lari keluar pada rumah. Selamatlah dia daripada fitnah tadi. Lari punya lari, tiba-tiba ada lah kawan yang kenal, Abu Bakar, kemari kau. Dia malulah, penuh najis pada badan, tuan-tuan. Ya, dia lari, kawan tadi nampak dia lari, lagi laju dia lari, kejar-kejar dapat lah. Abu Bakar, kenapa kau lari? Kemudian dia pun berceritalah, wahai sahabat, sebenarnya tadi aku hampir-hampir sekian. Apa yang kau katakan ini, wahai Abu Bakar? Ya, badan kau sangat wangi,
Rupanya Allah dah tukarkan najis tadi, tuan-tuan, dengan wangian yang harum, sangat wangi, tuan-tuan. Itulah nama dia Abu Bakar Al-Miski, pemuda yang hebat, masya-Allah. Tuan-tuan, sebenarnya ini kepada takwalah dalam diri kita, tuan-tuan. Kita boleh berzina, pemuda tadi boleh berzina, tak ada orang nampak pun, tetapi Allah yang ada. Tuan-tuan, kita kaitkan sedikit, tuan-tuan, apa yang kita nak lakukan pada hari ini, tuan-tuan, Tak ada orang nampak pun, tuan-tuan. Sebagai contoh, kita nak claim OT, contohlah. Kita nak claim OT, tak ada orang nampak pun. Kawan-kawan tak tahu pun, tapi kita percaya Allah yang ada. Tuan-tuan, kalau kita nak buat jahat pun, tak ada orang tahu pun. Kita nak mencuri ke, tak ada orang tahu pun. Tapi kena tahu, Allah tahu, tuan-tuan. Tuan-tuan, sikit sebanyak daripada itu, insyaAllah, saya doakan tuan-tuan dipermudahkan segala urusan, ya. Dimurahkan rezeki selalu, ya. InsyaAllah, teruskan menyebarkan dakwah-dakwah kita, insyaAllah. Banyakkan bersedekah, ya. Banyakkan senyum kepada sahabat semua. InsyaAllah, saya akhiri majlis ini dengan doa. Kawan-kawan di Facebook, di live, boleh sama-sama mendatangkan Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Allahumma ahina bil iman wa amitna bil iman wa shunna bil iman wa adhina al jannata ma'al iman. Allahumma ufir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna surara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami sedar, wahai Allah, banyak benar dosa-dosa dan kesilapan kami kepadamu, wahai Allah. Kami ingkar kata-katamu, wahai Allah. Kami selalu melawan perintah-Mu, wahai Allah. Ya Allah, kami tahu bahawa mati itu pasti, wahai Allah. Kami tahu setiap saat masa yang berlalu semakin berkurang usia kami di atas dunia ini, wahai Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa kami semua ini, wahai Allah. Wahai Allah, ampunkan dosa kami semua di dalam majlis ilmu ini, wahai Allah. Berkatikanlah segala apa yang kami pelajari hari ini, wahai Allah. Mudahkanlah segala urusan kami, murahkanlah rezeki kami. Ya Allah, ya Wadud yang Maha Pencipta, himpunkanlah kami semua di dalam syurga Firdausmu, seperti mana Engkau himpunkan kami di dalam majlis pagi ini, ya, wahai Allah. Sama ada yang berada di depan mata atau secara maya. Ya Allah, ya Ghafur yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa pasangan kami, dosa anak-anak kami, dosa guru-guru kami dan dosa sahabat-sahabat kami. Kurniakanlah kami cahaya hidayah-Mu agar kami dapat menjadi hamba yang sentiasa mengingati-Mu, mensyukuri nikmat-Mu dan beribadah dengan ikhlas kepada-Mu. Ya Allah, ya Razak yang Maha Memberi Rezeki, rezekikan kami untuk menjadi hamba-Mu yang soleh-solehah. Jadikanlah ilmu yang kami pelajari hari ini sebagai alat untuk kami melakukan ketaatan kepada-Mu. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu pada hari ini, pada pagi ini, ya Allah, dengan tangan yang banyak melakukan dosa, hati yang sentiasa berbolak-balik dan iman yang sentiasa naik turun, namun hanya kepada-Mu kami sembah dan minta pertolongan. Ya Allah, andai ada pada hari ini, ya, di antara kami yang Kau uji dengan kesusahan, maka Engkau permudahkanlah, ya Allah. Ya Allah, andai ada di antara kami yang Kau uji dengan kesakitan, maka Engkau sihatkanlah, ya Allah. Ya Allah, andai ada di antara kami pada hari ini yang Kau uji dengan berbagai masalah, kesulitan, maka Engkau keluarkanlah, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sesungguhnya kepada Engkau tempat kami meminta, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Takaballahu minkum. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih farah dan surah al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.